gempa, banjir, tanah longsor, dan lain. Bencana alam selalu membuat hati kami sedih, soalnya anak-anak sering menjadi korban. Bencana memang sulit dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi. Inilah yang diajarkan kakak-kakak Plan Indonesia kepada kami. Melalui program Anak Siaga Bencana, kami diajari melindungi diri ketika terjadi banjir. Kami dilatih memberikan pertolongan pertama. Kami diajak untuk menanam dan memelihara pohon di pinggiran sungai, agar kampung kami tidak terkena banjir dan longsor. Sekarang kami tahu apa saja yang harus disiapkan saat banjir mengancam. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa memperkecil risiko bencana.